Hai, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Okey, saya harap korang semua sihat sejahtera. Okey, hari ni saya nak pergi ke Kota Baru sebab nak teman member saya. Dia baru saja angkat kamera dan kamera dia baru sampai. Dan dia first time ni baru beli kamera. Dan kamera apa dia beli? Iaitu kamera Canon EOS RP. Jadi dah ambil kamera member me Canon EOS RP dan juga dekat kedai tadi tu me dah test lens yang me mungkin akan beli, iaitu lens 16mm f2.8. Okey, sebabnya lens tu kecil dan juga dia wide angle, so kalau nak vlog tu memang padulah lens tu. Okey, kita balik pada cerita awal kita. Okey, kenapa ramai sangat sekarang ni yang nak upgrade kamera dia, yang orang kata fotografer apa semua, ramai pengguna-pengguna RP dan ramai yang nak upgrade kepada RP. Okey, antara sebab dia ni apa yang saya tahulah. Okey, antara sebab dia kenapa ramai pilih Canon EOS RP. Yang pertama, kamera tu barulah, bukan paling terbaru tapi dalam lingkungan tahun-tahun yang baru, kamera yang baru. Yang kedua, kamera RP ni harga dia antara kamera yang paling murah untuk sebuah kamera full frame. Dan dah lah kamera baru, lepas tu harga murah, full frame pula tu. So lagilah ramai yang nak kamera Canon EOS RP ni. Okey, yang ketiga dari segi design body dia. Okey, kalau korang tengok betul-betul, kalau korang berkesempatan lah sentuh ataupun tengok ataupun pegang kamera Canon EOS RP ni, korang nampak kamera tu nampak besar, tapi bila korang pegang tu, kamera tu kecil, tapi dalam pada masa yang sama dia kecil, tapi dari segi grip dia apa semua selesa. Dia tak sama macam kamera Sony. Kalau kamera Sony, kamera kecil dia tu memang grip dia tak selesa. Tapi RP ni, bagi me lah, ada yang setengah kata tak, masih lagi tak selesa, tapi bagi me dah cukup selesa untuk pegang tu. Ha. Okey, poin yang terakhir, kenapa ramai pilih Canon EOS RP? Okey, kalau kau tengok sekarang ni ramai pergi jump kepada RP dan ramai yang nak beli RP berbanding dengan mula-mula kamera ini dilancarkan. Sebabnya kenapa? Kerana masa mula-mula kamera Canon lancarkan kamera Canon RP ni, dia macam teragak-agak lah. Dia tak nak tinggalkan kamera DSLR siri dia dan dia macam nak cuba slow-slow jump kepada Canon EOS R siri. So dia keluarkan Canon EOS RP yang bajet. So masa tu orang tengok macam tak berapa berbaloi Canon RP ni, sebab dia macam tak adalah kata tak banyak lebih sangat dari segi videonya, gambar dia dan juga dia punya autofocus dia. Saya tak ingat dia dah ada eye autofocus ke, rasa macam mula-mula dia keluar tu tak ada eye autofocus. Dan lepas tu ada pun dia macam autofocus dia slow. Tapi selepas Canon dia tengok ramai pergi jump kepada Sony, sebab ramai yang nak kamera mirrorless sekarang ni dan bukannya DSLR, dan Canon dia terpaksa terima yang market kamera sekarang ni semua nak pergi kepada mirrorless dan dah kurang dah orang nak pergi kepada DSLR. So Canon terpaksa tukar strategi dia, terpaksalah jump terus kepada Canon EOS R siri ni. So dia buatlah firmware update yang baru, dan lepas firmware update tu memang kamera Canon RP ni sangat padu. Sampaikan orang kata tak berbaloi beli kamera abang dia, iaitu Canon EOS R. Lebih baik pergi kepada RP kalau korang fokus korang untuk gambar, sebabnya perbezaan dia tak jauh beza sangat, tapi harga dia sangatlah jauh berbeza. So itulah dia antara sebab kenapa ramai pilih Canon EOS RP, dan di samping itu kenapa Mas diri pun suggest kalau korang nak beli kamera kalau full frame lah, nak budget murah, full frame, senang guna,
kamera Canon EOS RP sebabnya ialah Canon ni dia terkenal dengan interface dia yang mudah dan juga dia punya touchscreen memang simple sangat nak guna. Okay guys, jadi itu dia antara sebab kenapa ramai beli Canon EOS RP pada sekarang ni. Dan juga disebabkan ramai sangat dan kamera Canon RP ni dah jadi popular. Mai dengar rumus kata Canon akan buat keluar mungkin tahun 2022 kamera yang lagi bajet pada RP. Ha, tak tahulah macam mana kamera tu. Mai tertanya-tanya juga, so mai tengah tunggu untuk dapatkan second camera mai sebab mai sekarang ni ada satu, jadi bahaya jugalah kalau contoh tiba-tiba ada masalah kamera mai ni, jadi tak ada backup. So mai tengah tunggu sekarang ni. Okay guys, jadi itu saja video kali ini. Macam biasa tinggalkan like, share dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Sedap.